Baik, ini pula menjelang pilihan raya kecil PRK Parlimen Bukit Gelugur. Parti Cinta Malaysia PCM melancarkan manifestonya pada Rabu dan menggariskan 10 isu utama sebagai tumpuan. Bertemakan Cintai Pulau Pinang, parti itu berikrar manifesto itu bukan sahaja mahu membawa pembangunan di Pulau Pinang tetapi turut mampu mensejahterakan rakyat di negeri Pulau Mutiara itu. Antara kandungannya ialah membantu golongan berpendapatan rendah dan sederhana untuk memiliki rumah. Saya tidak akan menjadi seperti Wan Ling yang selalu menggunakan alasan iaitu kekurangan PPN sebagai alasan untuk tidak melaksanakan dasar tetapi boleh mengimplementasikan gaji yang tinggi untuk ahli majlis dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. PCM bersedia membuka 3 pusat khidmat masing-masing di kawasan Dewan Undangan Negeri, Seri Delima, Air Hitam dan Paya Terubung yang terletak dalam Parlimen Bukit Gelugur sekiranya diberi mandat pada PRK kali ini. PRK Bukit Gelugur berlangsung pada 25 Mei menyaksikan pertandingan 4 penjuru antara Huan dari PCM, Ramkarpal Singh Dio dari DAP serta 2 calon bebas iaitu Muhammad Nabi Buks Muhammad Abdul Satar dan Abu Bakar Siddiq Muhammad Zan.